seru juga video ini. Ternyata kamu di sini, Pin. Kamu lagi nonton apaan sih? Kok kayaknya seru banget dari tadi? Upin, saya lagi nonton video dari konten Surgatun nih. Seru banget loh. Coba kamu nonton juga deh. Ada kita juga nih di konten ini. Hah? Masa sih ada kita juga? Iya, makanya kamu coba nonton sendiri. Ntar deh di rumah saya nonton. Kuota saya tinggal dikit soalnya. Kalau di rumah kan bisa pakai wifi. Ya udah kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu kesini ada perlu apa, Upin? Saya mau ngajak kamu patroli nyariin monster bareng nih, Pin. Aduh, saya lagi ngamut nih. Hari ini lagi pengen refreshing. Kita libur aja deh. Lah, terus enaknya kita ngapain nih? Gimana kalau kita camping aja di hutan belakang kota, Upin? Kita kan udah lama gak camping. Ide bagus juga tuh. Sekalian kita nyalain api unggun sambil nyanyi-nyanyi. Pasti seru tuh. Tapi pulangnya jangan terlalu malam ya. Ntar kita diomelin sama Kak Ros. Betul. Mumpung masih terang, ayo kita cari kayu bakar dulu, Pin. Buat persiapan api unggun nanti malam. Ya udah kalau gitu ayo kita berangkat. Nah, banyak nih kayu bakarnya di sini. Ayo buruan kita kumpulin nih, Pin. Oke. Buah apaan tuh, Pin? Kok warnanya aneh banget sih kayak gitu? Nggak tahu juga. Saya juga baru kali ini lihat buah warnanya kayak gitu. Jadi penasaran. Saya ambil dulu ah. Ipin, mau kamu apain buah itu? Jangan dimakan. Nanti kalau beracun gimana? Kamu jangan khawatir, Upin. Gak bakal beracun kok. Nih, saya coba makan nih. Gak enak banget. Apa jangan-jangan buah itu masih mentah ya? Gimana, Ipin? Kamu gak keracunan kan? Enggak kok. Cuma kok rasanya badan saya jadi aneh ya? Rasanya kayak ada energi aneh gitu yang mengalir di tubuh saya. Kamu kok bisa berubah jadi Iceman gitu sih? Saya mau coba juga. Bener gak enak. Mana kekuatannya? Ayo dong, kekuatan baru muncul. Nah ini dia. Udah mulai terasa. Wah, saya dapat kekuatan api. Keren banget. Berkat buah ajaib ini kita bisa punya kekuatan baru, Ipin. Betul. Aku adalah monster penguasa hutan ini. Beraninya kalian masuk ke wilayahku tanpa izin. Pergi dari sini atau kalian akan merasakan akibatnya. Wah, kebetulan banget nih, Pin. Ada monster boleh jadikan bahan uji coba kekuatan baru kita. Betul. Keras kepala kalian ya. Cepat pergi sebelum kesabaranku habis. Diamlah monster jelek. Ipin, ayo kita serang monster itu bersama-sama. Oke, Upin. Ayo. Rasakan ini. Tendangan AS. Terima ini, tendangan api. Wah, keren banget kekuatan baru kita ini, Pin. Jadi gampang ngalahin monsternya. Betul. Jadi semangat nih buat patroli lagi. Ayo kita cari monster aja, Upin. Ayo, Ipin. Baik, Omiron. Kami akan siap-siap untuk mengalahkan monster itu. Baiklah, terima kasih, Omiron. Upin, Omiron barusan bilang apa? Ini nih, barusan Omiron bilang ada monster kalelawar yang sedang menuju kemari. Kita disuruh siap-siap buat menghadapi monster itu, Ipin. Oh gitu ya? Wah, kita harus siap-siap nih. Jangan sampai kita lengah dan diserang sama monster itu, Pin. Nah, itu monsternya udah datang, Ipin. Untung kita udah diperingatin duluan sama Omiron. Kalau enggak bisa bahaya nih. Betul. Jadi kalianlah yang selama ini telah menghabisi saudara-saudaraku. Baiklah, kali ini akan kubalas dendam mereka semua. Nah, kami tidak takut denganmu, monster. Rasakan serangan ini. Nah, serangan kita gak mempan, Ipin. Gimana nih? Serangan lemah seperti itu tidak akan cukup untuk melukaiku. Terima ini. Lepaskan kami. Cepat lepasin. Kami mau dibawa kemana ini? Lepasin kami sekarang.
pahlawan. Sepertinya sudah cukup. Kalian tidak akan bisa selamat dengan kondisi babak belur kayak gitu. Akan ku tinggalkan kalian di sini dan selamat menikmati ajal kalian yang akan tiba sebentar lagi. Ipin, Ipin bangun Ipin. Aduh, sakit banget badan saya. Di mana monster kelelawar itu, Pin? Udahlah, nanti aja kita cari dia. Mending sekarang buruan kita ke markas. Kita lapor sama Om Iron kalau armor tempur kita sudah hancur. Kita minta senjata pengganti yang baru. Terus kita cari lagi monster itu. Betul. Ayo kita berangkat. Baiklah, Ipin. Pahlawan yang sok jagoan dan mengganggu kesenangan kami para monster. Kami bisa berbuat sesuka hati sekarang. Nah, ketemu kau monster. Mau kemana kau monster jelek? Kenapa kalian berdua masih hidup? Mengajar. Diamlah. Kali ini kami akan membalas kekalahan yang tadi. Kau tidak akan bisa menang, monster. Terimalah serangan kami ini. Yeay, berhasil. Akhirnya kita berhasil ngalahin monster itu, Ipin. Betul. Ayo kita kembalikan alat ini ke markas, Upin. Sekalian kita lihat siapa tahu armor robot baru kita udah selesai. Ayo kita berangkat.